Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwight Zero, dan kali ini kita akan bermain lagi Line Ranger. Dan di sini saya mau gacha lagi karena 3 kali gacha gear lagi saya bisa mendapatkan salah satu gear bintang 7 atau gear bintang 6 karena di box ke-35 itu sudah selection ya. Dan kalian bisa lihat sendiri di sini sudah ada token Ranger lagi, dan ini akan rilis di tanggal 1 Maret ya. Jadi kalau misalkan untuk sekarang kalian sudah bisa lihat nih untuk dari statnya ya. Ini ada mini soda Choni. Jadi kalian bisa lihat sendiri ini mirip sekali sempen Choni ya. Dan ini bisa kalian lihat sendiri hanya 50 saja untuk dari packnya. Tapi kalau misalkan untuk dari yang bisa kalian dapat kemungkinan sama seperti si Golden Baby Brown ini ya. Oke, kita akan coba lihat dulu untuk si Choninya sebelum saya buka gacha ataupun juga selection packnya ya. Kalian bisa lihat sendiri ini untuk si mini soda Choni ya, bisa diubah menjadi berry soda Choni dan juga wine soda Choni. Dia elemennya dark ya, dengan tipenya di agility. Wih, mahal banget ya, 2410 untuk dari main costnya. Attack speed defense bisa dilihat sendiri, attack speed dia fast, movement speed dia very fast ya. Skillnya ada soda pop, dimana ini cancel enemy invincibility skill, cancel HP regen, attack dikali 2000% area damage, sama ada enemy knockback. Ini udah kayak si sempen Choni ya. Dan ini ada soda firecracker, dimana dia skill hit rate nambah 30% dengan skill use rate itu nambah 60% selama 7 detik dua-duanya ya. Ability-nya ada spawn clone, ada nullify skill resistant untuk tipe dark ya. Dan ada juga di sini untuk status keempatnya antara last attack, ada mineral restore, ada chance resistant sama charm resistant ini ya. Oke, bisa dilihat sendiri untuk detailnya. Sebentar, terpencet ya sama anak saya. Ya, sini dulu. Oke, ini kalian bisa lihat sendiri untuk dari detailnya. Oke, itu dia. Attack rate-nya 320 ya. Ini bisa dilihat sendiri untuk yang lainnya. Skill use rate-nya ada 30%. Dia tipe agility, jadi tidak punya skill resistant. Dengan regen time-nya 8 detik. Dan min cost-nya itu 2410 ya. Oke, ini bisa dilihat sendiri ya. Oke, yuk langsung saja saya mau coba gacha lagi karena 3 kali gacha lagi saya bisa buka selection box untuk di sini. Nih, kalau misalnya sendiri ya, 3 kali lagi nih. Play special gear 5+1. Ini gacha 35 kali bakal bisa selection ini bintang 6 sampai bintang 7 gear selection chest-nya ya. Oke, langsung saja kita akan coba gacha lagi mumpung di sini masih ada bannernya si Supreme Sword ya. 4 teori dulu yang pertama. Langsung kita coba buka apa yang bisa saya dapatkan. Yuk kita tunggu apa yang bisa saya dapatkan di sini. Apakah bisa mendapatkan Supreme Sword lagi? Phoenix Shoes, Skull Hammer, Crystal Sword, Cloud Wing Helmet, Planet Sniper, Skull Fire Helmet. Ya oke. Ya, apakah 600 bisa lah ya? Paling tidak dapat satu lagi. Kita coba lihat saja ya. Oke, ini skip-skip dulu yang ini. Yuk, kita coba buka di sini. Kita coba cancel ya. Di sini kita cancel satu kali, ini cancel dua kali ya. Yang ketiga langsung kita oke. Yuk. Oke, ini dia. Pull kedua, apakah bisa paling tidak dapat satu lagi di sini untuk dari Supreme Sword-nya sebelum saya buka selection-nya. Cupid Magic Wand, Lightning Boomerang, Guardian Bow, Pirate Staff, Lightning Whip, dan itu yang kita dapatkan. Oke, ini kebetulan ada anak saya ya. Mungkin kita coba teori gacha pakai tangan anak lagi. Kali aja bisa hoki ini ya. Ya sini, Sally, sini nih, sini Sally. Oke, pencet-pencet yang ini, pencet yang ini. Oke, pencet itu. Lah salah-salah. Nah ini, yang ini. Nah, pencet. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Yo, ayo, Sally. Iya. Terima kasih sudah dipencetin. Nanti selection boxnya jangan anak saya yang pencet ya, nanti salah pencet dia. Oke, bravery medal di sini. School watch, Liu Bei sword set, bukan bintang 7 ya. School fire helmet, butterfly necklace, dan yang terakhir Chaos Shield ya. Wah, ternyata belum mendapatkan lagi untuk Supreme Sword-nya. Tapi di sini tenang saja karena saya sudah berhasil membuka 35 kali untuk dari gacha gear di bulan ini ya. Jadi di sini kita sudah bisa selection
boxnya. Nih kalian bisa lihat sendiri, akhirnya ini pertama kali saya di Land Ranger buka sampai 35 kali ya. Nih kalian bisa lihat sendiri untuk selection boxnya, ini bisa kita pilih ya. Nah, ada nggak ya kira-kira orang yang ngambil bintang 6-nya? Ada nggak ya kira-kira ya? Oke, ini kalian bisa lihat sendiri, sudah pasti saya mau ambil Supreme Sword ya. Jadi paling tidak saya bisa punya 2 Supreme Sword, yang artinya SSHR Dragon Time saya ada lagi di sini ya. Oke, langsung saja kita akan coba ambil. Apakah bisa? Oh, nggak bisa, lebih dari satu ya. Satu kali aja ya. Oke, kita ambil Supreme Sword-nya di sini ya. Mantap sekali, dapat 2 Supreme Sword untuk di bulan ini dan juga 2 Diablo Claw ya. Sepertinya ini saya mau pasangkan di sini di Necro ya. Kita coba ganti dulu dan ini saya mau naikkan dulu untuk dari gearnya. Oke, jadi di sini untuk dari Supreme Sword-nya sudah saya pakai di Necro Jessica. Ini kalian bisa lihat sendiri ya. Meskipun untuk dari 100 ke 4 dia tidak aktif karena Necro Jessica bukan merupakan tipe daun ataupun wood ya. Jadi di sini ya paling tidak bisa nambah overall attack-nya, ngurangin Dragon Time, sama ada skill sure hit rate-nya atau SSHR-nya ya. Oke, dan di sini artinya saya kembali pakai dibaki untuk dari Ryuko Weapon-nya. Masih belum dapat Dragon Time ya. Jadi ini sementara masih physical attack dulu. Yuk langsung kita akan coba di PvP. Kita cari lawannya, kira-kira apakah saya bisa menang di Diamond 2 ya. Oke. Kita coba lihat yang ini. Gas aja lah ya. Yuk. Oke, kita coba gas yang ini. Semoga bisa menang 5 kali nih ya. Yuk, kita nantikan di sini. Oke, necronya memang sebelumnya sih pakai Ryukoh ya. Jadi kurang lebih sih sebenarnya sama ya. Cuma bakinya yang di sini kita perhatikan. Jadi bakinya juga lumayan agak cepat jadinya. Yuk. Itu atasnya berbahaya ya. Kita nantikan. Dia sudah pakai Super Guard di situ. Dan ini ya, untuk dari Diatermoon saya kurang bisa mengatasi ini sepertinya ya. Mau tidak mau harusnya saya pakai item ini ya. Oke, bentar, kita pakai, yuk langsung. Padahal kita menang darat ya. Oke, kita pakai saja, langsung kita pakai juga di sini. Ini kita gas langsung. Kecepatan satu aja. Nah, oke. Yo, bawahnya sih aman harusnya ya. Bawahnya harusnya bisa menang. Cuma kalau atasnya ini yang agak berbahaya menurut saya. Ya, apalagi dia banyak banget nih sudah untuk dari ranger-rangernya si ini, Leonard-nya ya. Oke, kita lihat di sini apakah bisa kita menangkan dulu sebelum dari flyer-nya yang membombardir dari HP tower saya. Oke. Waduh, 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 waduh. Ayo dong, ayo dong. Wah. Memang ya. Bawahnya padahal kurang ini, kurang kuat ya lawan ya, tapi masih bisa menang dia daripada kita. Oke. Tidak masalah, kita coba cari lagi untuk dari lawannya. Yuk, kita cari-cari dulu nih ya. Nih padahal kalau bisa menang nih bisa naik ke Diamond 1. Cuma kalah kita yang pertama malah ya. Ya, kita coba lihat-lihat dulu untuk lawannya. Diatermoon saya agak lama sih ya untuk dari min ininya ya, Dragon Time-nya ya. Saya coba cari dulu. Ini lagi di hari Senin jadi masih pada lumayan susah-susah. Oke, kita coba lawan yang ini ya. Yuk. Pakai tim 1 langsung. Kita duel darat saja lah ya. Kalau misalkan pakai flyer masih agak kalah, kita coba duel daratnya saja ini ya. Apakah kita lebih unggul atau tidak? Yuk. Nantikan di sini. Sementara yang paling mengesalkan adalah si ininya, towanya ya. Oke, kita tunggu di sini. Yo. Dia aduh, kenapa keluar misilnya pas dipakai Super Guard ya? Harusnya ditahan dulu ya, jangan sampai
misilnya keluar ya, cuma ya udah nggak apa-apa, ini namanya kita auto juga. Ini sepertinya masih bisa saya menangkan untuk yang ini, ternyata darat saya memang lebih kuat. Oke. Dia sudah pakai Thunderstorm. Yuk, kita tunggu di sini. Nih, saya kalau misalkan seperti ini ya, pengen banget saya pakai kali duanya biar lebih cepat. Oke. Ya udah, ini masih bisa menang lah ya. Kalau untuk yang ini kita masih bisa menang, kalau yang tadi ngelawan flyernya lawan ya kurang ternyata untuk dari si ini air ambusa ya. Perlu dinaikkan sepertinya levelnya ya. Yo, kita tunggu di sini ya. Salinya lumayan banyak juga di situ. Oke. Waduh, towanya nyampe di situ, bahaya tuh. Itu dia free hit di tower saya. Jadi saya dorong aja ya. Oke, saya dorong saja. Oke, saya pakaikan ini. Ya udah, ini harusnya bisa menang ya. Saya pikirnya mono item tapi tidak bisa. Jadi ya mau tidak mau harus pakai item di sini. Ya enggak apa-apa, yang penting menang dulu. Daripada kalah lagi ya mending kita pakai saja itemnya ya. Oke, kita berhasil menang di sini. Coba cari 3 kali lagi ya di sini ya. Yo, masuk ke diamond 1. Kita lanjut lagi di sini. Ini saya mau coba lawan yang ini mumpung dia tidak ada flyer ya. Ini kayaknya mesti memang saya naikkan untuk dari levelnya dia termun ya. Karena lumayan banget ya untuk dari Regen Time ini. Apalagi kalau misalkan dia sudah kena yang namanya Deployment Freeze atau IMC ya. Jadi ya memang perlu dinaikkan sepertinya ya. Untuk tim yang ada air ambusnya. Oke, ini dia untuk dari duel daratnya. Kalian bisa lihat sendiri. Sementara lumayan menekan untuk dari Ranger saya. Melawan si Dorayaki ini ya. Oke, kita tunggu di sini. Dia punya Rem, punya Emilia juga. Tapi kalian bisa lihat sendiri, Ranger saya masih bisa mendominasi dari pertandingan kali ini ya. Oke, dia sudah pakai untuk dari Blizzard di sini. Kita nantikan apa yang akan dilakukan Ranger saya, apakah bakal di counter atau bakal kalah ya. Tapi sepertinya sih bakal menang ya kalau kalian lihat-lihat di sini ya. Oke, ternyata dia pakai untuk dari Thunderstorm. Tapi tidak apa-apa, kita keluarkan lagi Ranger-nya ya. Kita tunggu di sini. Nah, itu sudah mulai pada ke depan semua nih ya. Berhasil menang di pertandingan ketiga kali ini ya. 2 kali lagi, kita cari lagi nih ya lawannya. Oke. Duh, dia turun ke Diamond 2 ya. Oke, kita cari 2 kali lagi di sini. Aduh, ini ada flyernya 2 nih. Cuma saya nggak yakin bisa menang nih ya. Atau kita coba aja ya. Kita coba aja kali ya. Kita coba tes dia termun saya. Apakah memang dia kurang untuk dari Regen Time-nya. Atau masih bisa melawan 2 flyer ya. Tapi tadi lawan 1 flyer aja agak kewalahan saya lihat-lihat nih. Oke, sudah kita coba lihat saja di sini. Pastinya kita keluarkan dulu ranger-rangernya. Tuh kan agak lambat kan ya dia. Dia termun ini ya. Padahal ada Salgut saya ya. Cuma gara-gara saya pindahkan semuanya ke dia termun jadi... Ya ini. Jadi nggak ini. Jadi kurang efektif. Yuk, dia termun muncul lagi. Paling tidak bisa nahan tipis-tipis lah. Dorong tipis-tipis dulu. Nah ya kayak gitu lumayan ya. Oke, ternyata lumayan ini. Masih bisa didorong sama si Diatermoon. Ternyata lawan 2 lebih bisa diandalkan daripada lawan 1 tadi ya. Oke, ternyata masih bisa kita lawan untuk yang ini. Mantap ini. Aneh juga ya kadang-kadang ya. Lawan 2 malah lebih gampang daripada lawan 1 tadi ya. Oke, kita coba cari 1 kali lagi ya. Oke, tunggu sebentar ya. Kita cari lagi. Yang terakhir saya mau coba lawan yang ini. Ya, kita coba lihat saja ya apakah saya bisa menang atau tidak. Ini dia tidak pakai Ranger Flyer, jadi kita pakai tim 1. Yo. Kita buktikan di sini
apakah bisa menjadi pembeda ini ya dengan gear SSHR plus Regen Time. Harusnya kan lebih cepat ya jadinya ya. Nah, ya oke, bakinya juga udah lumayan cepat di situ. Oh, mantap. Oke. Ini asal jangan kena IMC IMC aja, kena lumayan juga kalau kena IMC-nya Mbak si ini si Oliva nih ya. Ya dia sudah pakai untuk dari Blizzard-nya. Kita nantikan apa yang akan dilakukan oleh Ranger saya. Sepertinya masih bisa di counter sedikit-sedikit atau tidak nih. Karena ada juga yang beberapa yang saya lihat mundur lagi karena kena si ini si Rem ya. Oke, ternyata ke belakang semuanya. Kita dorong saja di sini. Nah, oke, yo, nggak apa-apa. Yuk, langsung kita keluarkan itemnya saja. Setelah itu, agak tunggu ke depan dikit, baru kita keluarkan ininya. Nah, oke, tinggal kita tunggu saja ini. Dah, ini harusnya sih bisa menang ya. Kecuali di counter sama Rem ya. Baru ini tidak bisa menang ya. Oke, ternyata masih bisa menang 4 kali dan juga kalah 1 kali. Ya, seperti itu ya untuk dari review gearnya. Masih belum bisa menang 5 kali. Meskipun sudah punya lumayan banyak SSHR saya. Jadi kita tinggal mencari nanti gear Moon Gazing ya. Sepertinya yang saya akan ya menabung, entah menabung atau spend banyak juga di Moon Gazing. Karena mengingat Moon Gazing tahun lalu ya. Parah banget itu ya. Oke, kita berhasil menang di sini. Yo, ini dia. Main 5 kali, kalah 1 kali ini ya. Ini kalah pertama di pertandingan pertama, terus kita menangnya 4 kali. Oke, kalau begitu terima kasih banyak buat kalian sudah menonton. Jika kalian suka langsung saja ditinggalkan like, di-subscribe juga untuk video Line Ranger lainnya dan jangan lupa di-share ke teman kalian. Kalau tadi saya sudah sempat buka gacha 600 lebih, kita buka yang box 35 dan juga ada PVP 5 kali. Ini di tim saya berarti sudah punya 1 SSHR, terus mana lagi 2, 3, 4, 5. Ya, 5, 5 SSHR ya. Lah, lumayan lah ya. Nanti kita coba cari lagi kalau misalkan ada gear SSHR yang lain lagi ya. Terima kasih banyak, sampai jumpa. Dadah.